Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Research dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel di YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Hari ini Mimin ada informasi terbaru nih dari story Ayu Ting Ting yang pastinya seru untuk disaksikan. Yang penasaran seperti apa? Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan story terbaru Ayu Ting Ting hari ini. Semoga menghibur dan semoga yang kangen berat sama Ayu bisa terobatin ya sahabat. Oke sahabat semua, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelakuannya nih, ini kelakuannya tuh kalau di rumah ya. Sombong banget dia. Siapa nih anak siapa yang kayak gini nih? Anak siapa nih sombong banget nih pah nih? Masa bundanya dicubit pah? Sakit tahu? Gak boleh lupa ingetan nih kak ya yeah. No susu mbak seperti biasa ini cemilan favorit dari Ting Ting Kuliner keripik ikan sambal lado ini terbaik. Enak banget guys, biasanya aku tuh kadang kalau lagi nyemil makannya boleh pakai nasi juga enak banget, nggak berhenti. The best. Ordernya cuma dari Ting Ting Kuliner ya guys. Ini keripik kentang Mustafanya. Terbaik. Cuma ada di Ting Ting Kuliner. Ini tadi ikannya. Sekarang keripik kentang Mustafanya. Ini yang gak pedes ya. Jadi kalian bisa request. Kalau gak pedes juga bisa. Nah ini garing banget. Cocok banget cemilan hari-hari. Ting Ting Kuliner. Masih kita cemilin yang pedesnya. Ini pedes manis ya. Dan ini enak banget. Enggak, nasi juga enak banget. Digado gitu guys. Jadi sambil nonton kita bisa nyemilin ini. Ini keripik kentang Mustafa di Ting Ting Kuliner. Ini bisa request kalau kalian mau pedes manis bisa, mau nggak pedes juga bisa, enak banget, garing. Enak banget. Aku nyetok ini di rumah. Toples-toples. Banyak. Karena seharian bisa langsung habis. Oke, enaknya. Jadi buat kalian yang mau order nih, cuma di Ting Ting Kuliner. Dan ini sekarang aku mau cobain yang pedesnya. Tuh. Menggiurkan banget gak? Tuh satu toples gede gini guys.
Ini enak banget semua cemilan di tingting kuliner udah pasti terbaik. Sekarang aku mau cobain ya. Itu. Tuh, enak banget. Ini yang agak pedes. Jadi kalian bisa request sesuai selera ya. Nah, itu pedas manis. Ordernya di ting-ting. Makan apa? Maira. Baik, aku nanti kamu sama Bayu. Maira.